Oke, hari ini kita kedatangan lagi sebuah paket yang sangat besar. Ini mereknya Shade. Jadi ini adalah bracket untuk motor saber, bracket untuk box ya, di belakangnya nanti. Jadi walaupun motor saber itu udah nggak diproduksi, udah nggak di mungkin di dealer juga udah nggak ada, tapi ini bracketnya. Kayaknya ini bracketnya juga sekarang makin agak langka gitu ya. Ya, kita unboxing langsung saja tanpa basa-basi. Ini paketnya ngomong besar banget. Nanti kita lihat apa aja yang ada di dalam paketnya. Ini bingung dari mana dulu. Dari mana dulu, bro? Atasnya mana sih? Atasnya mana? Nah, bodo amat lah. Mungkin kita bongkar dari sini. Ini dia. Apa nih susah kita itu? Berat. Oh, ini untuk plat belakangnya. Ya, sama ini kayaknya baut-baut deh. Iya, baut-bautnya. Betul. Jadi ini untuk plat belakang nanti dipasangnya kalau nggak salah gini ya, apa gini gitu ya, kita nanti pasang aja lah. Ini tebel banget ini saya kira awalnya nggak setebal ini sih, ternyata tebel banget, berat bro. Oke, kita simpan dulu itu yang pertama. Masih ada nggak? Ini yang kedua. Oh, ini masing-masing dikasih plastik. Ini yang sebelah kiri, ya. Ini yang kiri dan ini yang kanan. Dua-duanya masih aman, masih belum dibuka. Jadi kita coba buka ya untuk lihat kualitasnya se-oke apa. Wah, berat ternyata. Wow. Ternyata. Finishingnya oke, setiap ujungnya ini dikasih penutup gitu ya biar enggak nggak tajam juga, dan di sini ada merek Shade. Dan ini nanti untuk nyimpen base plate nya base plate, kemudian di sini box yang besarnya itu. Nggak expect setebel ini sih bahannya, akhirnya kokoh banget. Kita buka plate yang belakangnya. Ini plat besinya tebel banget, tebel nih bro ya. Jadi ini yang nanti bagian nanti spakbornya dicopot, ini ditempel, terus bawahnya ditempel lagi. Kalau misalkan spakbor belakangnya mau dipasang lagi, berarti di sini di bawahnya nanti plek ditempel lagi. Ini tebel sih, ini kuat yakin. Ini kayaknya saber kan belakangnya nggak ada handle buat megang gitu ya, kayak motor-motor lain gitu. Ini nanti kalau dipasang bisa buat handle-nya nih, buat kayak mindah-mindah gitu, atau buat narik motor itu bisa megang ke sini kayaknya, karena plat-nya kuat banget. Yep. Di sini ada kayak panduan pemasangannya ya. Tas ini. Oh iya benar. Nah, di sini ada tulisannya Yamaha Saber Top Kit Master. Ini adalah cara pemasangannya. Nah, ini langkah-langkahnya, langkah pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti pemasangannya bisa dipasangkan sendiri, kebetulan kita punya kuncinya.
Jadi nanti kita akan pasangkan langsung, kita pasang sendiri langsung, nggak usah ke bengkel. Cuman mungkin untuk sekarang itu baru bracketnya aja, base plate sama box shed-nya belum ada. Itu nanti belakang.